Hai, jumpa lagi dengan Isya dari channel kita sekarang. Udah lama ya kita gak ketemu, sekitar berapa bulan? Ya, 7 bulan. Ya, sekarang kita ketemu lagi dengan kita sekarang. Tapi untuk yang hari ini kita gak masak-masak guys. Kita mau yang namanya refreshing. You know refreshing? Pokoknya kemarin udah capek-capek, terus banyak sakit ya, batuk, pilek dan teman-temannya. Sekarang kita mau refreshing, mau pergi ke suatu hotel yang baru dibuka sekitar bulan Juli, namanya RA Suite. Suite gini ya? Eh, suite begini apa? Bacanya gimana? Suite, ya suite. RA Suite. Oke guys, kita menuju ke sana karena di sana teman-temanku udah nunggu. Sekalian mau ngerayain hari ulang tahun saya. Ya begitulah ceritanya kurang lebih ya. Oke, nanti ketemu kita di RA Suite di Jalan TBW Simatupang. See you guys. Ada kameramen. Guys, ini sudah sampai di RA Suites di TB Simatupang. Tepatnya sekarang berada di lantai 19 di VIP lounge-nya. Suasananya cozy ya, walaupun mereka belum gitu banyak tamunya, belum banyak yang kenal, tapi sekarang kita perkenalkan. Dia sampai lantai 20, di lantai 19 ini adalah VIP lounge-nya. Bagus banget pemandangannya kalau di malam hari. Jadi pemandangan Jakarta Selatan dan sekitarnya bisa kamu lihat ya malam-malam. Terus sekarang kenapa saya ada di sini? Karena saya menunggu kamar saya belum selesai dibersihkan. Kebetulan aku tuh ngambil kamar yang ada 3 kamar tidur di dalamnya. Jadi satu kamar ada 3 kamar tidurnya. Kita tunggu yang lain ya. Aku udah pesen kentang goreng, udah pesen Hainan rice, Hainan chicken rice. Dan tadi ada gado-gado. Pengen tahu ya gado-gado di sini rasanya kayak apa? Oke guys, watch me eating ya. Pemirsa, sudah 2 hari kita nginep di sini di Hotel RA Suite di Jalan TB Simatupang. Hotelnya baru banget guys, baru bulan Juli kemarin mereka launching guys. Terus kita mau nginep di sini dikarenakan kebetulan merayakan hari ulang tahunnya Nesha yang ke-17. Oke, tempatnya bagus, enak, cozy. Cuman ada satu yang kita tidak suka adalah kita kebetulan mau YouTube, mau karaoke di sini, TV-nya tidak ada smart TV. Jadi
kita nggak jadi karaoke. Untung ada bawa mic dan segalanya, akhirnya disambung-sambung dengan mikrofon, akhirnya kita bisa berdendang ria juga. Buat teman-teman yang hobinya nginep dari hotel ke hotel, nggak usah keluar kota di Jakarta, terutama di Jakarta Selatan, boleh ya bersama family untuk nginep di RA Suite. Tempatnya enak, servisnya cepat, makanannya relatif harganya tidak begitu mahal. So guys, you can come here and try atmosphere in here. Thanks guys for watching and don't forget to like and subscribe. Bye-bye.